video kali ini aku pengen bikin video tentang prom makeup gitu. Jadi ini adalah makeup yang bisa kalian pakai kalau kalian lagi graduation atau kalian prom night tapi pengen makeup sendiri. Jadi ini tuh kayak ala-ala MUA gitu. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara tutorial makeupnya, gimana cara bikin makeupnya, just keep in watching. Jadi pertama aku bakal pakai soft lens ini, kalau aku nggak salah dari Sweetie Hydrocore yang warnanya grey. Jadi menurut aku kalau buat acara-acara gede gitu, kalian kayak nggak mesti banget sih aku anjurin buat pakai soft lens, karena di sini soft lens itu bisa jadi pendukung makeup kalian jadi lebih bagus gitu. Dan usahain pakai soft lens yang emang cocok dan nyaman di mata kalian, karena kalau biasanya acara-acara lama kayak gitu kalian harus butuh dan harus dan banget harus pakai soft lens yang nyaman, jadi kalian juga tahan sama soft lensnya dan menghindari mata kalian tuh merah pas di acaranya. Buat mulai makeup aku pakai si Wardah Nature Daily Aloe yang Hydra Mild Moisturizer Cream ini. Next, buat bikin makeup menjadi tahan lama, kalian butuh banget pakai primer. Di sini aku pakai Makeover yang Hydration Serum, berhubung mukaku kering. Jadi kayak aku butuh primer yang bikin makeup aku tahan dan gak nge-crack. Jadi muka aku tuh gak kering selama makeup. Buat foundation, aku pakai Makeover Ultra Coverlick Matte Foundation. Ini nomor 01 yang ocre. Terus aku bakal ngeblend pakai beauty blender. Buat shading dan contour, di sini aku pakai dari Kryolan TV Paint Stick. Ini yang nomor negro 2 sama yang ivory. Yang warna negro 2 bakal aku pakai buat contouring dan yang warnanya ivory bakal aku pakai buat jadi highlighting. Terus aku bakal blend lagi pakai beauty blender. Terus aku bakal ngeset under eye aku dan bagian-bagian yang bakal di highlight itu pakai Pond's BB Magic Powder. Oke, kita selesai sama base-nya. Sekarang kita ke alis. Aku bakal bingkai alis aku dulu pakai Implora Eyebrow, ini warnanya coklat. Baru kemudian nanti aku isi lagi pakai warnanya di LA Colors I Love Makeup Brow Palette-nya. Terus bakal aku blend pakai spoolie. Terus aku bakal pakai yang Krayolan itu buat jadi concealer aku. Terus aku blend lagi pakai beauty blender. Next, buat eyeshadow-nya, di sini aku pilih Ever Changing Eyeshadow Palette dari Vokalur. Berhubung warnanya itu kayak cantik-cantik dan glamour banget, jadi aku bakal pilih palette ini. Aku bakal ambil yang warna The Palace buat decrease mata aku dulu. Terus aku bakal numpukin sama warna yang Walnut. Next, aku bakal ngambil warna yang Leaves ini buat di tengah mata aku. Kemudian aku ngambil warna Season buat aku letakin di tengah kelopak mataku. Terus aku ngambil warna Mystery sedikit buat aku campurin di tengah kelopak mataku. Terus aku tambahin warna yang Glow buat di ujung mata aku. Aku pakai glitter, ini Sparkling Powder warna Silver dari PAC buat di pangkal mata aku. Terus aku pakai eyeliner, ini dari Maybelline New York yang Hyper Sharp Wing. Next, aku bakal kayak ngepusin dan ngeblend semua setting powder yang udah aku pakai tadi. Terus aku pakaiin bulu mata. Terus aku pakai blush on dari Makeover, ini yang Cheek Marbles. Terus aku pakai mascara, ini dari Vokalur Volume and Length Mascara.
Buat lipstick di sini aku pilih Rimmel London Provocalypse. Ini yang Play with Fire. Di sini aku nggak ngambil yang warna glossy-nya, aku cuma ngambil yang warna matte-nya doang karena aku lagi nggak pengen punya lipstick yang glossy, karena kalau misalnya kita pergi prom pakai yang warnanya glossy, itu glossy-nya bakal hilang kalau kita pakai makan. Jadi biarin dia jadi matte aja. Last touch, di sini aku bakal pakai NYX Wonderless Palette, ini yang Los Angeles. Aku bakal ngambil warna yang keemasan buat jadi highlighter aku. So, ini dia hasil akhir dari makeupnya. Makeup ini cocok banget buat kalian pakai di malam hari, apalagi buat prom night, temanya glamour. Ini cocok banget apalagi dengan perpaduan lipstick merah. So, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini berguna buat orang lain. See you in the next video, and thank you for watching!